Halo semua, kembali lagi di Badindin Channel. Kali ini khusus stiker bercerita. Jadi kali ini stikernya ibu dibantuin nih sama Mbak Lila. Stiker bercerita kali ini temanya tentang apa ya? Coba tebak. Nih Mbak Lila itu anaknya ibu yang sekarang udah kelas 1. Teman-teman yang lagi nonton video ini pada kelas berapa nih? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, apa kelas 4? Atau mungkin SMP? SMP apa SMA ya? Kalau SMP SMA masih suka beli mainan stiker kayak gini gak sih? Kali ini nih Mbak Lila bantuin ibu nih, keren banget. Dia semangat banget nih, ibu aku yang tempel-tempel aja deh ya. Kali ini temanya kayaknya jualan es krim deh. Oh iya, kalau di sekolah kalian ada gak sih suatu hari yang disuruh kita jualan apa ya namanya, day market gitu loh. Kalau di sekolah kalian ada gak? Maksudnya dari rumah itu disuruh bawa makanan atau minuman, kemudian nanti di sekolah dijual gitu, latihan bisnis gitu loh ceritanya. Kalian pernah gak? Kalau pernah, jualan apa nih di sekolahan? Coba yang pernah bisa dong tulis di komentar, kalian pernah bawa apa ke sekolahan buat dijual ke teman-teman. Jangan-jangan jualan stiker.